ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم في عافية منا، وارحمنا بهم وانصرنا بهم، وانتصر بنا لهم ولعن أعداءهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل على محمد وآله الطاهرين، ولعن أعداءهم أجمعين، وخص باللعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang Syiah yang mencaci maki sebagian sahabat? Apakah kita boleh mengkafirkannya, atau kita hanya boleh mengkafirkannya setelah mereka dinasehati atau ditegakkan hujjah terhadap mereka? Ikhwan yang mulia, tadi telah saya jelaskan bahwa orang yang mencaci maki para sahabat ada dua golongan manusia. Golongan yang pertama mencaci maki seluruh para sahabat kecuali hanya beberapa orang saja, bisa dihitung dengan jari. Selebihnya adalah para sahabat mereka katakan kufur. Hukum orang yang seperti ini, para ulama ijma bahwa mereka adalah kafir. Tentunya setelah diberitahukan, dinasihati kalau orang per orang, yakni para ulama mengatakan kafir secara umum, tidak menentukan orang per orangnya. Siapa yang mencaci maki atau bahkan mengkafirkan dan memurtadkan, mengatakan bahwa para sahabat itu kafir atau murtad seluruhnya kecuali hanya beberapa orang sahabat, maka dia atau mereka kafir hukumnya. Kenapa? Tadi telah saya jelaskan, karena mereka dengan terang-terangan telah mendustakan ayat-ayat Al-Quran yang banyak memuji dan memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga mendustakan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan seterusnya, alasan-alasan para ulama, dari sejumlah alasan para ulama. Al-Imam Malik rahmatullahi alaihi ketika menafsirkan sebagian ayat di akhir surat Al-Fath, liyaghidha bihumul kuffar,
bahwa keberadaan para sahabat itu membuat jengkel, membuat marah orang-orang kufar. Mafhumnya, orang yang marah kepada para sahabat, orang-orang yang murka kepada para sahabat, maka dia kafir berdasarkan ayat yang mulia ini. Berkata Imam Malik, Imam Darul Hijrah, "Wa man ghadha as-sahabah, wa man ghadha as-sahabah, fa huwa kafirun li hadhihi al-ayah." Dia kafir berdasarkan ayat yang mulia ini. Barang siapa yang marah kepada para sahabat, maka dia kafir terhadap ayat, berdasarkan ayat yang mulia ini. Karena tidak ada yang marah, tidak ada yang membenci para sahabat kecuali orang-orang kufar. Tidak ada yang menghinakan, merendahkan para sahabat kecuali orang-orang munafikun. Adapun kaum Rafidah, semuanya ada pada mereka. Ini secara umum dikatakan. Untuk orang per orangnya tentu memerlukan hujjah, ditegakkan hujjah, dinasehati. Itu golongan per golongan. Yang kedua, mencaci maki sebagian satu dua orang sahabat. Ini jelas perjalanannya perjalanan kaum zindiq. Karena memang yang mencaci maki para sahabat orang-orang zindiq. Orang-orang zindiq itu munafik. Yang pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Oleh karena itu Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahmatullahi alaihi mengatakan dalam sebuah perkataan yang patut dicatat dengan tinta emas, "Idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Apabila engkau melihat seseorang yang mencaci maki salah seorang saja dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ketahuilah dia adalah zindiq. Karena sifat dan tabiat kaum muslimin cinta kepada sahabat, selamat hatinya dari hasad atau iri hati atau dengki atau marah atau membenci sahabat. Selamat hati mereka, bersih hati mereka, karena para sahabat adalah pejuang-pejuang Islam yang menyampaikan risalah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Ahlus Sunnah selalu meninggikan dan memuliakan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Hanya orang-orang yang hina dan rendah saja yang membenci para sahabat. Oleh karena itu orang yang caci maki hatta satu dua orang, maka dia tertuduh, dia ahli bid'ah, tertuduh keislamannya. Karena sifat orang Islam, tabiat orang Islam tidak demikian. Orang Islam hatinya selamat, bersih dari marah, dari benci, dari iri hati kepada para sahabat. Bahkan mereka mendoakan para sahabat sebagaimana Rabbul Alamin telah memerintahkannya. Ya? Adapun orang-orang Syiah, memang sangat membenci para sahabat. Kenapa?
karena para sahabatlah yang memadamkan api Majusi di negeri mereka. Orang Majusi penyembah api. Ketika para sahabat pada zaman Khalifatul Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memasuki negeri mereka, maka api mereka diganti dengan suara azan yang berkumandang. Orang-orang Persia masuk Islam dari menyembah api pada menyembah Allah. Maka sebagian dari mereka mempunyai dendam tersendiri terhadap Islam. Tapi tidak ada jalan bagi mereka kecuali masuk ke dalam Islam secara pura-pura dan merusak Islam dari dalam. Tidak ada cara juga bagi mereka kecuali mengatasnamakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah berbohong atas nama Ahli Bait. Tidak ada jalan bagi mereka juga kecuali mereka menggalang persatuan dengan musuh-musuh Islam. Maka tampillah Yahudi di saf terdepan dan mereka melahirkan anak yang namanya Syiah atau Rafidah. Karena itu Syiah dan Rafidah buatan kaum zindiq munafik. Tidak aneh kalau mereka membenci para sahabat. Tapi semua itu tidak memudaratkan Ahlus Sunnah. Kaum muslimin selama mereka berpegang dengan kitab Allah dan sunnah dan berada di atas manhaj para sahabat, maka Syiah itu kecil seperti nyamuk-nyamuk yang berterbangan Sunnah tidak boleh takut pada Syiah. Jangan berlebihan. Seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Dan atas nama sunnah pula. Begitu sangat takutnya terhadap Syiah. Bahkan sudah memakai cara-cara pedukunan. Nanti tahun sekian Syiah akan menguasai Indonesia. Ini tukang ramal. Jangan seperti itu. Syiah ajaran berbahaya, tapi kecil. Kalau kaum muslimin bermanhaj dengan manhaj yang hakim, apa yang bisa diperbuat oleh Rafidi itu? Jangan kaum muslimin bermanhaj dengan manhaj yang menyalahi berlawanan dengan manhaj sahabat, seperti manhaj Khawarij, ISIS misalnya. Juga membenci Syiah, tapi juga bukan Ahlus Sunnah menyalahi sahabat